Berjiwa seni apa gimana, cuman sehingga rambut segala macam ya, tapi ya, pada intinya itu dia nggak membuat keonaran, nah, cuman hanya mungkin jiwa jati dirinya. Pagar bendera bu gagal dan diceritakan atau dipertanyakan itu pang sesuatu yang keras, pang yang dibicarakan, pang yang ngeganggu men sebenarnya. Ya sebenarnya pang itu bukan dari penampilan ya, dari diri lo sendiri ya. Lo menganggap diri lo pang apa bukan? Bisa dibilang pang ya, pang itu lo pang lah ya. Yo gue sih pang itu ya diri gue pribadi lah ya, dan tiap orang dengan dirinya seorang pang ya wajar lah. Kalau tentang definisi pang itu sendiri gak akan cukup kita gambarin di sebuah buku. Pang adalah diri gue lagi. Kalau buat setau gue, pang sudah masuk. Kalau pang mungkin dari zaman ini, zaman Ahmad Albert, kok enggak? Ini sekitar tahun 70-an akhir deh, 70-an akhir awal 80-an. Pang sudah masuk, yang melalui media sih. Media, awalnya musik tau itu dari media. Pang-pang Indonesia. Gue dulu tahu pang tuh SMP. Kenapa pang? Karena gue beda sama yang lain. Dan ketika gue beda, gue ngerasa jadi antagonis. Gue pang. Individu yang pengen merdeka, bebas tanpa intervensi, apa lagi ya? Mungkin agak terperangkap sistem lah. Gua jalan hidup. Jalan hidup. Nah seperti di mana semua manusia gitu saling ngasih itu manusia sebagai manusia gitu. Tak yang menentang sebuah apa ketidakadilan gitu. Mungkin mau ya hidup sejahtera, bisa berdampingan, bisa rukun sama satu sama lain gitu. Karena menurut gue pang bukan untuk dipelajari, pang apa yang lo lewatin. Kalau gue, jadi kalau lo nanya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa atau siapa yang membuat pang itu ada ya, PUNK, pang itu ada. Gue nggak tahu deh, gue kurang tahu sejarah soal pang. Kebanyakan yang gue tahu ya itu pang tuh kayak garis keras gitu ya, sedikit lebih apa sih kalau dibilang idealis kali ya. Hidup deh kayaknya. Pang tuh anti kemapanan gue rasa sih, tapi nggak harus anti kemapanan untuk jadi pang, men. Menurut gue mereka anti mapan itu untuk mapan, justru untuk mapan gitu. Anti mapan dan mapan dengan caranya mereka, tanpa mesti mereka terlibat kerjasama dengan apalah, ya kan? Tapi nggak salah juga pang kan anti kemapanan, nggak ya. Salah. Kalau menurut gue anti kemapanan, gue nyari yang singkat. Singkat aja ya, sama aja
Maksudnya diajarin pola hidup yang gak berlebihan. Kemapanan. Bukannya toh kita nolak kemapanan, siapa sih yang gak butuh mapan. Cuman itu aja contoh kecilnya yang tadi gue bilang. Kita diajarin pola hidup yang agak berlebihan, apa adanya. Setuju aja gue, so far kalau dia gak mengejawantahkan nanti kemapanan. Maksudnya dalam artian lu kagak salah adaptasi tentang anti kemapanan. Gue berusaha nyoba ngelurusin pola pikir. Ya mulai contoh kecilnya pola pikir masyarakat yang ada di sini deh. Yang dibilang pangstu nggak kreatif. Pangstu identik sama mabuk-mabukan, balu-balan, nongkrongnya di jalanan, nggak pulang-pulang, kagak mandi. Itu cuma contoh kecil doang. Cuman publik sendiri tuh agak tak, maksudnya nggak pernah terjun langsung apa kerjaan kita. Pas tuh ya segi positifnya agak pernah diangkat dari pangs yang ada negatif. Positifnya nggak pernah diangkat. Pang itu bang ya sebenarnya mas solidir semua bang. Ada. Jadi kita makan tuh bang ya. Makan semua kita, kalau nggak makan semua bang. Kalau di kurban lapang dari situ anak-anak jalanan bang. Quality. Iya dari situ bang, saya petah dari situ. Sama si cari makan. Iya. Saya. Kalau segi positif, kalau gue lihat sih banyak juga, lumayan banyak juga. Ya contohnya ya kita bisa berbagi dari kita untuk mereka-mereka yang saling membutuhkan segala ya kan, saling membutuhkan. Kayak contohnya kita bikin kegiatan-kegiatan seperti itu, kita kan udah membantu. Itu segi positif. Satu, itu satu. Yang kedua, kita beberapa orang kreativitas. Satu, gue bikin kaos sendiri, gue punya home production sendiri. DIY, gue bikin segalanya sendiri dari kantong dan project masing-masing. Dari situ gue libatin lagi masyarakat yang lain. Dengan itu yang tadi gue bilang, kita organisir komunitas untuk bikin sebuah lapangan kerja. Kita memberdayakan semuanya, teman-teman libatin gitu. Untuk jadi nggak perlu gitu. Akhirnya kita nggak butuh yang kayak gitu. Karena kita udah basic udah kuat gitu, kita dan teman-teman udah buat ngebangun itu. Ayo kita organisir ya, bikin lapangan kerja baru. Otomatis lu bakal nggak butuh sama ini korporasi lainnya gitu. Kalau anak-anak pang saya lihat ya, mereka itu jiwa sosialnya tinggi. Jadi kalau apa ya di hari apa nggak tahu lah. Dia ngumpulin baju-baju bekas itu dibagi-bagikan ke apa ya menara. Ya. Nah, terus bakti sosial. Terus dia patungan guys 10 ribuan. Masak apa ya? Itu kayak singkong. Terus dibungkusin, dibagi-bagiin. Mereka kadang masak apa
gua berusaha buat kuat, mandiri, ya berdikari. Kalau bahasa Inggrisnya DIY lah. Dari situ ya seiring sejalan aja, gue jadi jalan hidup gue. Kebetulan gue tinggal sama teman-teman di komunitas. Terus kebetulan teman punya tempat, kan kita tempat kita juga bisa dipakai apa semacam rumah terbuka. Jadi teman-teman yang mau datang mau belajar, ya kita terbuka buat siapapun dari manapun. Kan di sini timbul gara-gara media juga sih bos, nggak bisa dipungkiri itu bos. Contoh kecil para pelaku anarkis, ya kan orang-orang itu kalau anarkis sendiri itu kan pelaku-pelaku dari anarki kan para pelakunya kan. Mereka contoh kasus turun ke jalan mereka nuntut apa-apa gini. Atau ada bom molotov lah, ini lemparan kaca apa. Nah, mereka pikir anarki itu seperti itu yang gue tahu. Padahal dari ini sendiri kan anarki anak pemimpin ya kan. Itu hanya bentuk. Nggak mesti anarki juga kayak emang lempar botol gitu. Sama aja gitu kan. Nggak mesti anarki itu emang pasti ada. Rusuh gitu. Ya kita kan nggak mungkin ngelakuin apa. Kayak pemberontakan yang frontal gitu kan. Ya kita yang ngelakuinnya lewat lagu aja. Untuk bertindak anarki di kalangan masyarakat mengganggu banget, anak pun nggak harus nggak punya otak. Jadi sih iya, jadi saya eksplornya lewat situ, lewat musik, aksi panggung dan anarkimu.
tergantung adaptasinya ya, maksudnya kalau misalnya punk emang bawa ke musik ya it's culture gitu punk, tapi kalau filosofinya punk tuh keras sih, hard it. Punks buat gua adalah musik yang timbul karena keadaan sosial gitu kali ya. Mereka bermusik benar-benar distorsi dan emang dia menyuarain pergolakan sosial gitu, ya kan? Ada perlawanan di lirik-liriknya, ya kan? Entah itu melawan sistem, entah itu melawan kapital biasanya. Ya kan? Kan banyak nih ya dari sisi realita hidup, ada yang ketimpangan gitu antara si miskin atau si kaya, atau hubungan sosial antara satu dan yang lainnya. Mungkin musik-musik itu yang mereka suarakan. Mungkin gue perotakannya gue mungkin melalui lagu musik. Nah dari situ gue keluarin tidak puasan gue semua untuk gue, ya yeah. itu belum antara sampai emang nggak nyampe sih, cuman udah gue wujudin melalui musik. Itu bentuk tidak puasan yang harus gua keluarin. Nah itu melalui wadahnya, melalui musik. Mungkin spesifikasinya kita lihat aja, kita masih kepatok ya, investor-investor sekarang masih ngaji ke outsourcing, sedangkan itu benar-benar tenaga kita banget yang dikeluarin, potongan sama gajinya itu nggak sesuai. Yang kedua, sekolah, gimana mau pinter kalau pendidikan sebab ujung-ujungannya uang, ada uang. Uang baru lulus sekolah. Gak ada uang, ya lo lihat aja yang ada sekarang. Malah makin banyak gembel-gembel, orang gila, pelacur-pelacur. Itu wujud ke, maksudnya gimana ya? Kelihatan deh, keras hidup yang gue rasain sekarang. Ya kan, kalau kita ini gimana caranya suara kita didengar, mungkin kalau yang anak-anak sekarang bikin tuh emang dari musik, jadinya kita apa ungkapin semuanya itu lewat musik. Kalau buat style ya biasanya orang kalau misalkan dia mengaku dirinya punk atau book atau skinhead atau apapun, mereka pengen jati dirinya mereka total gitu di situ. Kebetulan gue bukan seorang yang dari manapun gitu, gue lebih ke semuanya musik gue dengerin, gue lebih semuanya subkultur gue
interesting ke yang kayak gitu-gitunya aja. Tapi menurut gue passion dari musik itu sendiri itu penting karena jati diri kali ya. Jadi diri seorang, misalkan lo pang, lo memakai ini buat ribut pang, lo sekiranya lo berambut pelontos atau apa, jadi ke jati diri kali ya. Pang bisa diri menurut, ya gini deh, menurut lo pang tuh harus pakai boots gak sih? Harus pakai emblem, harus pakai oh enggak jaket kulit, harus pang pake... it's truly you. Nggak perlu, maksudnya dengan berpakaian yang menonjol pun lu udah jadi pang, atau dengan berpakaian yang dipermasalahkan gitu. Contohnya yang lu bilang gitu tadi, lu pakai boots pasti lu dilihat udah seperti pang. Padahal lu belum tentu pang. Belum tentu pang. Jadi menurut gua pang is truly you, lu. Tidak ada keharusan. Enggak ada keharusan. Pang seiring zaman kalau gua lihat ya emang udah masuk ke populer kalau sekarang ya. Kita bisa lihat sendiri, maksudnya dengan orang berfashion like a punks gitu ya kan, tapi nggak punk itu nggak punk. Ya itu yang gue pikir, itu punk sekarang udah jadi udah ya populer gitu ya, nggak sebagaimana meskinya punks gitu. Mungkin aja men, lu kan tadi nanya kan merealisasinya lewat apa, bisa kayak ngeband aja konteksnya lu udah mau cari pop. Udah, pop konteksnya bukan musik ya, pop dalam artian popularitas ya. Menurut gue sih itu sih pasti ya, ya pasti ya. Punk akan bakalan jadi budaya popularitas, akan menjadi popularitas pop art ya, pop punk ya. Nggak harus bermain musik juga, nggak harus apa, mungkin dia bermain di audio visual atau kayak apa ya, minimal dia bisa melakukan sesuatu untuk perubahan dan untuk dirinya sendiri gitu. Ya walaupun dia jadi pegawai negeri, kalau dia merasa merdeka ya udah jalan aja. Nah, nggak ada aturan harus ngeband, harus nggak ada, menurut gua nggak ada. Bang juga ada yang berpolitik juga, atau ada yang cuma sosial budaya juga. Atau banyak juga kawan-kawan kita yang dari Bang tuh dia sukses, bisa nemuin jati dirinya. Ya, yeah. Pang ngajarin lo buat nge-explore deh.